Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, pengurusi majlis, tuan rumah, sisi keluarga. Terima kasih benarkan rumahnya dan pekarangan rumah untuk kita gunakan malam ini. Sahabat saya Dr. Khairuddin Timbalan Sujaya PAS, dan saya Dr. Lim Bin Chai, Wakil Rakyat Parlimen Gopin, seluruh pimpinan Pakatan Rakyat PAS DAP Keadilan semua peringkat, hadirin hadirat yang dimuliakan. Alhamdulillah saya bersyukur dapat hadir program Pakatan Rakyat Gopin. Tadi saya di Pekan Batu Gajah bersama pimpinan-pimpinan anak muda Parti Keadilan. Tadi kita dengar Nik Nazmi, Nik Ahmad dan saudara Rafizi Ramli, dua anak muda yang Keadilan ketengahkan dengan memberikan tugas penting. Rafizi pengarah strategi Parti Keadilan, yang juga ketua eksekutif pejabat penasihat ekonomi Negeri Selangor, Jabat Datuk Seri Anwar. Kedua-duanya dulu belajar di Kolej Melayu Kuala Kangsar. Ini orang Kelantan, Rafizi orang Besut. Saifuddin orang Kedah. Nak cakap lain. Jadi malam ni kita dapat macam-macam cara pendekatan penyampaian maklumat. Dr. Khairuddin dengan cara terbalik penyampaian dia. Rafizi penuh dengan angka. Maklum dia ni bidang dia chartered accountant. Cerdik mengajinya. Dua ijazah, dua sarjana masters. Cerdik. Ha? Nik Nazmi, undang-undang. Muncai, doktor pakar. Dr. Khairuddin, doktor bedah. Doktor klinik juga lah, doktor saja. Ni jenis orang yang duduk dalam Pakatan Rakyat hari ini. Sebab itulah malam ini bila saya dengar ceramah Buncai, dengar ceramah Rafizi, Kak Dan dengar Nik Nazmi, tadi sempat dengar Dr. Khairuddin, saya punya keyakinan kekuatan pada Pakatan Rakyat ini adalah kekuatan hujah. Cuma nak kena sebab luahkan lagi. Dalam suasana tenang macam ini, tak macam malam tadi saya di Kerdau dengan Datuk Nizar. Kita ceramah sini, Barisan Nasional tak ceramah, pasang lagu dandut sebelah sana. Betul eh? Ceramah tak pasang dandut. Lepas satu lagu, daripada pukul 9 sampai pukul 12 malam. Ceramah pada di Kerdau, cara dia. Yang berlaku di Melimau, kereta kita kena lontar batu, cak. Pentas DAP kena bakar. Serupa macam Dr. Khairuddin sebut tadi, katakanlah pentas UMNO kena bakar. RTM TV3 dia kan. Hawai lagi. Tapi kalau berlaku dengan kita, tak ada apa. Ini sistem hak berlaku lah. Serupa Perak sehari dua ni siapa? Isu YB Mingkai kan dikam macam Mingkai dedahkan pertambahan undi pos mendadak di Lumut 5,000 lebih. Hari ini Timbalan Pengerusi SPR Dato' Wan Ahmad Omar kata itu kerana, bukan pelik, itu kerana kesedaran politik yang memuncak di kalangan isteri tentera. Wan Ahmad anak kecoh apa di Kelantan. Dun kok lanas, parlimen keteret. Dekat Kem Desa Pahlawan, daftar pemilih tambahan terbaru 449 isteri tentera. Dulu pengundi biasa, sekarang jadi pengundi pos. Kita semak senarai itu satu-satu. Kita kenal, kita pergi tanya, kakak, ada isi borang A tak? Borang kakak mohon daripada pengundi biasa nak jadi pengundi pos. Kak tu kata tak pernah isi pun. Kita kata kakak tahu tak, kalau kakak tak isi, kakak boleh didenda RM5,000 mengikut akta kesalahan bulan raya. Dia kata tak. Bila kita interview 4-5 orang nama tu yang jadi undi pos ni, kita bayar RM10 untuk bantah,
SPR Negeri Kelantan turun buat pembicaraan di pejabat daerah Ketere. Berapa hari lepas? SPR tanya, bukan SPR Kelantan tanya, Puan, Puan ada isi borang untuk pindah jadi pengundi pos? Tak. Kadang nama. Keluar. Angin seorang lagi. Puan ada isi borang, minta tukar jadi pengundi pos? Tak ada. Potong. Akhirnya 449 ditendang keluar, tak jadi pengundi pos. Sebab ada hantu tolong isi kat dia. Ha? Puan nama Umar ni, cara dia cakap ni, dia nak jadi macam SPR Mesir, nampak gaya ni. Nampak gaya. Kali ni kita nak abak elok-elok, pilihan raya akan datang. Kalahan kecoh juga, kita takkan bersedia untuk tunduk macam hal lepas-lepas. Kita akan lawan sampai habis betul-betul menggunakan tanggungjawab kepada negara. Itu dia kita. Kalau nak kira pilihan raya kecoh, pilihan raya bulan 9 tahun lepas, National Democratic Party Mubarak menang 99%. Menang. Kalau nak kira tu, dia patut pimpin dunia. Sebab 99% rakyat Mesir sokong dia. Rakyat Mesir 80 juta. Kalau dah 99% sokong dia, Mubarak patut jadi pemimpin dunia. Bulan 9 tahun lepas menang pilihan raya besar. Bulan 10, bulan 11, bulan 12, bulan 1, bulan 2 jatuh. Pasal kecoh. Kecohnya itu, satu kampung, seorang pakcik, dia beritahu, aku baru balik mengundi. Di Mesir, baru balik mengundi. Dia kata, aku tahu hampa satu kampung ni semua sokong Mubarak. Aku seorang je berani sokong Ikhwan Muslimin. Orang kampung tu kata, nanti pasal hang lah. Jalan tak dapat. Nanti pasal hang lah, lampu jalan tak dapat, balai raya tak dapat, klinik tak dapat, tekun tak dapat, pinjaman semua tak dapat. Pasal hang lah, pasal hang berani undi pembangkang. Pakcik ni punya confuse lepas tu, menyesal dia. Dia patah balik pin dewan mengundi. Pegawai SPR mesti tanya, ada apa pakcik? Bukan pakcik main mengundi tadi? Ya. Ni main pula ada apa? Saya tersilap pangkah tadi. Saya sebenarnya nak pangkah Mubarak, terpangkah Parti Ikhwan. Pegawai SPR kata, tak apa, jangan risau, kami dah tolong betul dah. Lain kali hanya buat lagi. Tu contoh dia. Jadi keluar putusan Mubarak menang. Senang. Lepas itu rakyat belarak. Malaysia, jangan sampai jadi lagu tu. Tidak abang dah. Terpati satu-satu lah ni. Tak ada pasukan khas yang teliti. Benda ni. Hadirin dihormati sekalian. Kita Rudin sampaikan dengan baik sekali penyampaiannya cara terbalik. Saya nak sambung daripada situ. Ya. Hadir. Rafizi tadi cerita macam-macam angka. Pembaziran, hutang negara, subsidi banyak ni semua cerita. Nah, Ucai cerita pasal di tengah-tengah hirup biku UMNO kata PAS kuda tunggangan DAP. Anwar pekakah Cina, pekakah kakak kuda tunggangan, alih-alih yang kena kecoh dengan MCA, maklah dengan Mahathir. Sebalik gitu aja. Nah, ini model besar kami, saya akan Ucai parlimen minggu depan. Perbahasan titah diraja, hak tu jadi poin nombor satu saya. Balik begitu. Pasal apa dua pemimpin MCA kena charge? Charge-nya apa? Menipu, cheating, menipu Perdana Menteri. Teruklah Presiden UMNO kena tipu dengan MCA. Teruklah. Kena tipu. Pak Lah tu kuatlah Lena, kuatlah Mahathir. Juara dunia ketiga, Wira, Adi Jagat segala macam, kena tipu juga. Mana hebat tu? Ya. Kena jauh hujah gitu lah, kuat ni. Bukan kena lupa berapa lah. Pasal hari-hari, kita ni. Kenal. Kalau Pulau Pinang, itu artinya penindas Melayu. Gerai Melayu, roboh. Bazar Ramadan, tak boleh. Halih-halih, Wan Eng pakai rupiah. Tiba-tiba keluar gambar dia sembilan lembu. Itu dia punya ni. Resis. Kutubah, sebut nama Guan Eng, tak sebut nama Agung. Punya main sentimen ni. Guan Eng bagi RM100 orang tua-tua, ini duit judi.
direka macam tu ya. Jadi siapa yang baca propaganda kerajaan, buat ini anti Melayu, anti Islam, anti Melayu, anti Islam. Buat ini soalnya anti Melayu, anti Islam, gambaran dia. Bila saya tanya Chief Minister buat ini, setahun, berapa banyak perbelanjaan negeri yang dijimatkan? Dia kata, saya kujur, tahun 2008 kita ambil kerajaan bulan Mac. Kita ada 9 bulan menjelang habis tahun. Tahun tu tutup akaun perbelanjaan Pulau Pinang berlaku lebihan, maknanya pendapatan lebih daripada perbelanjaan. Lebih banyak mana? 80 juta ringgit. Itu buat aim. Tahun 2009 lebih lagi 77 juta. Jadi apa dia buat yang lebih ni? Pertama, orang tua-tua umur 60 tahun ke atas biasanya 10% daripada penduduk sebuah negeri, dengan kadar mortaliti, kadar kematian dari kurang 6 hingga 8%, kita bagi RM100 seorang. Kemudian anak-anak orang Melayu Islam di Pulau Pinang yang jadi hafiz atau hafizah dapat RM300-350. Majlis Agama Islam, peruntukan kerajaan negeri untuk Majlis Agama Islam, hal ehwal orang Melayu Islam, 24 juta. Zaman Kuo Sukun jadi Ketua Menteri, Kuo Sukun kawan dengan UMNO, Barisan Nasional, kalau Guan Eng anti Melayu dan Islam bagi 24 juta, tentulah Kerajaan Barisan Nasional bawah Kuo Sukun yang didokong oleh UMNO bagi lebih banyak untuk Majlis Agama Islam Pulau Pinang, untuk Melayu Pulau Pinang. Kalau Guan Eng ini pengkhianat Melayu Islam cuma bagi 24 juta, Kuo Sukun bila kita semak rekod masa dia jadi Ketua Menteri didokong oleh UMNO, sumbangan dia kepada Majlis Agama Islam berjumlah 2.4 juta. Alangkah besarnya angka ini. 2.4 juta. Ada UMNO bunyi? Tak? Tak ada. Minggu lepas mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Rakyat, mula bincang konvensyen ekonomi 25, 26, 27. Kita nak bentangkan 2 hari konvensyen ekonomi Pakatan Rakyat. Pembentangnya siapa? Tadi Rafizi, Nik Nazmi, Liu Cintong, Tony Fua, Dr. Zul, Dr. Mujahid. Kau ni akan bentang. Bentang pada siapa? Fund managers, potential investors, bankers, community leaders, business leaders, semua ni. Kita akan himpun mereka di Kuala Lumpur 26 hari bulan untuk kita bentangkan rancangan ekonomi Pakatan Rakyat. Baik, habis mesyuarat itu, hal-hal lain, Wan Eng kata Dato' Siana, kita kena bincang penghantaran pelajar-pelajar yang nak balik ke Mesir. Tan Sri Khalid ada, Dato' Ahmad Yaakob, wakili Dato' Nia Aziz Kelantan, Ustaz Aizan Razak pun ada, Wan Eng. Boleh kata saya telah pun mengadap TYT, Tuan Yang Terutama Gubernur, minta perkenan menggunakan duit zakat bagi membantu pelajar Pulau Pinang yang mengaji di Mesir. TYT setuju, bagi setiap RM1 yang duit zakat bagi, kerajaan Pulau Pinang tambah RM1. Jadi RM2,000 setiap seorang budak. Boleh kata saya akan panggil semua pelajar dan ibu bapa untuk kita sampaikan ini. Ustaz Aizan kata, Kedah pun 27 hari bulan, baik, tinggal 4. Saya pun ada 1,400 pelajar. Budak Kedah hak ngaji di Mesir. Tuanku Sultan pun setuju penggunaan duit zakat. Kadang Kedah pun guna duit daripada kumpulan wang di satu kat perbandaran ini. 2,000 juga. Kita panggil ibu bapa semua, mai ke Mentalun. Tahu Mentalun ni apa dia? Rumah rasmi Menteri Besar. Tapi Ustaz Aizan tak duduk situ. Pasal dia duduk di Batu Sembilan, Kota Sabang Semut. Rumah apa tu? Bukan rumah markah PAH. Atau tu dia duduk. Mentalun, Mentalun rumah resmi tempat dia rakyat-rakyat. Untuk bagi biaya pelajar ni balik ke sana. 2,000. Kalau tambang 1,400 pi sahala,
belen nang atuh dia poket. Datuk Mak Yaakob kata, ya, Esko Kelantan pun putuskan kita biaya semua sekali. 1,500 pelajar Kelantan untuk balik ke sana. Selangor juga menyebut 2,000 bagi semua pelajar sekali. Itu cara Pakatan Rakyat. Bila kita dah buat itu, Jamil Khair pun kata, semua bajaan BN naklah biaya pelajar balik juga. Bunyi tu. Tak apa. Dapat semua. Saya pun ada anak, umur 15 tahun mengaji sana. Tak ada masalah. Kita akan hantar balik juga. Baik.